Ya saudara, saat ini saya sedang berada di depan Rumah Sakit Salak Bogor, di mana situasi saat ini sangat mencekam. Api masih terus berkobar. Sementara tim pemadam kebakaran baru saja tiba sekitar 5 menit lalu, mengerahkan sekitar 5 pemadam kebakaran, dan saat ini tengah berjibaku memadamkan api yang menyala beberapa kali dari dekat IGD Rumah Sakit Salak, persis di belakang saya. Dan ini baru saja tiba tim pemadam atau mobil pemadam kebakaran yang kelima. Ada 5 mobil pemadam kebakaran yang sudah ada di lokasi. Oh, sudah ada 5 mobil pemadam kebakaran dengan 1 mobil pemadam yang kecil. Semua berjibaku pemadaman api, yang mana mulai merambat ke kantor atau markas polisi militer yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Istana Kepresidenan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Karena saya lihat sini bahwa warga yang untuk membantu dalam pemadaman api sama petugas dari TNI dan Polri dan petugas pemadam kebakaran, tampaknya api mulai menjalar ke mako polisi militer dan polisi militer di samping Rumah Sakit Salak Bogor. Demikian sementara yang dapat saya laporkan. Harun Arif melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.